السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita meneruskan perbincangan bagi ayat 49 hingga 74 surah Al-Baqarah, yang merupakan bahagian pertama daripada empat bahagian bagi maksud yang kedua daripada tema besar surah Al-Baqarah, iaitulah dakwah ahli kitab, menyeru ahli kitab kepada Islam. Dan terdapat empat tajuk di bawah menyeru ahli kitab ini. Yang pertamanya ialah menceritakan tentang salifatul yahud منذ بعث فيهم موسى عليه السلام. Cerita orang Yahudi daripada awal diutuskan kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Taala berfirman, wa inna jaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Sampailah firman Allah Taala pada ayat 74, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Mungkin untuk memudahkan, kita akan cuba share di sini Al-Quran terjemahan. Jadi daripada ayat 49 sehingga 74. Ayat 49 inilah yang di bawah ni, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Ya, berterusan sampailah kita akan follow ayat ini. Jadi dia kata Allah Subhanahu wa taala memulakan khitab dalam bahagian ini, bahagian pertama menceritakan keadaan Yahudi yang terawal, yang terdahulu, ketika mana diutuskan kepada mereka Nabi Allah Musa alaihi salam. Diceritakan di sini 8 ayat yang memperkenalkan kepada Bani Israel perincian nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang berturut-turut diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka
iaitulah nikmat yang dikenali dalam sejarah mereka yang bersambung kesannya sehinggalah ke anak cucu cicit keturunan mereka. Apa dia? Dan ketika mana kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan orangnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan azab yang dahsyat. Wa idh najainakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab yudhabbihunakum yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ini ayat pertama 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Apa dia nikmat-nikmat ini? Yang pertama, diselamatkan daripada Fir'aun. Ya, setelah mana Allah Ta'ala kata pada ayat ke-47, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati yallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Maka di sini Allah Ta'ala perincikan sebahagian daripada nikmat-nikmat tersebut yang kesannya dikecapi oleh anak cucu cicit mereka, iaitulah diselamatkan daripada Fir'aun. Wa idh najainakum min ali Fir'aun. Pasal apa nak kena selamat daripada Fir'aun? Apa yang Fir'aun buat? Yasumunakum su'al azab. Fir'aun telah mengenakan kepada kamu azab yang sangat jelek. Dia telah memperhambakan kamu, menjadikan kamu kasta yang paling bawah dalam rakyatnya. Jadikan kamu ni orang yang buat kerja-kerja berat. Dan yudhabbihuna abna'akum, menyembelih anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan dia biarkan anak perempuan kamu hidup. Dan pada perkara tersebut, wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim, ada ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Kemudian apa yang Tuhan buat lagi? Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Setelah mana dah lari keluar Mesir, depa sesat pi dekat laut. Fir'aun ligang kat belakang. Tuhan selamatkan. Tuhan buat apa? Tuhan tenggelamkan Fir'aun dalam laut dan Tuhan belah laut untuk Bani Israel lintas. Kemudian Tuhan tenggelamkan Fir'aun dalam keadaan mereka duk melihat Fir'aun mati lemah. Kemudian apa lagi nikmat? Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Apabila Tuhan janji kepada Musa 40 malam bermunajat dengan Tuhan di Bukit Tur Sina, tetapi kamu menyembah patung anak lembu dalam keadaan kamu zalim. Tetapi setelah itu Tuhan ampunkan. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik. Tuhan tidak azab musnahkan kamu. Tuhan ampunkan supaya kamu bersyukur. Wa in atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Nikmat seterusnya. Tuhan berikan al-furqan, kitab Taurat. Ya? Kitab Taurat. Nabi Musa naik Bukit Tur Sina, bawa balik turun kitab Taurat yang dalam itu ada panduan, bimbingan kepada Bani Israel. Ya? Dan diperincikan bagaimana taubat itu diterima oleh Allah Ta'ala daripada Bani Israel yang menyembah lembu. Ya? Kemudian mereka apa nama, nak tengok Tuhan. Ya? Tuhan hantar petir, panah mati semua tapi dihidupkan balik. Dan akhirnya wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wasalwa. Diberikan pula payungan awan. Ketika mana mereka sesat di padang tih, di tempat mereka sesat di padang pasir tak boleh masuk Baitul Maqdis, Tuhan bagi mereka awan yang payung mereka, mereka tak panas. Wa dhallalna alaikumul ghamam. Dan diberi pula al-man was-salwa. Itu terang mereka dalam keadaan kena hukum dengan Tuhan. Ya? Subhanallah. Mereka tak mau berjihad melawan orang musyrikin dalam bumi Palestin.
Ya. Mereka suruh Nabi Musa berlawan seorang-seorang. Ya, tapi dan Tuhan hukum mereka sesat 40 tahun. 40 sanah yatihuna fil ard. Ya, 40 tahun sesat di padang pasir. Tapi dalam keadaan duk kena hukum gitu, wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa. Oh, dapat nikmat lagi. Ya, apa lagi nak dikata? Subhanallah. Faja'ala yuzakiruhum bi ayyamillahi fihim. Maka diingatkan kepada mereka hari-hari Allah. Sebab itu dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala kata, wazakirhum bi ayyamillah. Dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Hari-hari di mana Allah memberikan karunia dan nikmat kepada mereka. Hari di mana Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun. Hari di mana Fir'aun tenggelam. Hari di mana Allah janjikan untuk menurunkan kitab. Dan hari di mana Allah menunaikan janji tersebut diberikan kitab Taurat. Dan hari di mana Allah terima taubat mereka kerana mereka murtad. Sembah patung anak lembu. Dan hari di mana Allah Ta'ala terima taubat mereka kerana mereka memberontak kepada Nabi mereka ketika mereka enggan masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Wa innaha lani'amun jalilah sabiqatul lidzambi wa lahiqah tulinu bi dhikraha alqulub wa tuharriku alhimam bi syukril mun'im wa imtithali amrihi. Ianya nikmat-nikmat yang agung, nikmat sebelum mereka buat dosa dan selepas mereka buat dosa. Sabiqatul lidzambi wa lahiqah. Ha, sebelum buat dosa dapat macam-macam nikmat. Buat dosa minta ampun, Tuhan terima taubat, tambah lagi nikmat. Yang mana kalau diingatkan benda-benda ini akan melunakkan hati dan membangkitkan rasa yang bersungguh-sungguh untuk mensyukuri Tuhan yang mengaruniakan nikmat itu tadi dan mengikut suruhannya. Jadi sebab itu disebut benda ni supaya membangkitkan ya semangat dalam kalangan Bani Israel untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi Quran ni uslub dia uslub targhib dan tarhib. Yang tadi targhib memberi ingatan tentang nikmat-nikmat dan karunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berpindah mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang indah tadi, dia juga mengingatkan kepada mereka tentang jenayah yang mereka lakukan dan apakah azab yang telah menanti mereka atau yang telah dikenakan kepada mereka. Ya, disuruh bunuh siapa yang tidak sembah anak lembu, disuruh bunuh siapa yang sembah anak lembu. Nah. Wa qabla an yantaqila min tadhkirihim bi tilka al-ni'amil jalilatil mut'amah lis-syakiri al-mutmi'ah lis-syakirin fil mazid ila tadhkirihim bi jara'imihim wa ma haqqa bihim min durubin nakal al-mujibah lil-imtithali wal-i'tibari ja'ala bayna al-hadithain barzakhan مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قبلوها به بعد أن أعد النفس للسير على هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة فيها رمز الإعراض وعدم الرضا فبين أنه تعالى متعهم فوق هذا كله متاعا حسنا إذ ظلل عليهم الغمام ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنيئا من حيث لا يحتسبون ومن حيث لا كد ولا نصب فظلموا أنفسهم وبطروا تلك النعمة وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوا ولعبا واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء فألزمهم الله ما التزموا وضرب عليهم الذلة والمسكنة. كمدع الله تعالى
cerita pula apakah yang mereka buat dengan nikmat yang Tuhan bagi tadi, adakah mereka bersyukur atau kufur? Kufur. Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata wa fakulu minha haythu syi'tum raghada wa dkhulu albaba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Mereka enggan masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud dan tunduk kepada Allah Taala dan memohon keampunan kepada Allah. Dan Yahudi ni sebab mereka ni sudah jadi world oriented. Depa hanya ingat dunia saja. Tuhan sebut-sebut hintah. Yakni, ampunkan dosa kami yang dia sebut hintah minta gandum. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Wahuna mahadal hadithu li zikri al-mukhalafati wal-uqubat fadhakara annahum ba'u bighadabin minallah li'annahum kafaru bi'ayatillahi wa qatalun nabiyin. Kemudian Allah Ta'ala ceritalah. Ya. Apa yang mereka pertama adalah mereka tukar perkataan hitah jadi hintah. Kemudian mereka minta lagi nikmat, minta ayak. Tuhan bagi ayak, mata ayak keluar daripada batu. Kemudian bila Tuhan dah bagi makanan-makanan yang sedap, al-manna wa salwa, mereka minta wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Sedangkan yang Tuhan bagi kepada mereka al-man wa salwa, rezeki yang tak ada perlu susah payah. Eh? Tuhan bagi kepada mereka haiwan yang senang ditangkap, haiwan-haiwan kecil seperti burung puyuh. Dikatakan burung itu semacam burung puyuh. Ya, salwa. Dan diberi kepada mereka alman, tumbuh-tumbuhan yang tidak perlu mereka tanam-tanam, seperti dan di antara alman ialah cendawan. Ya. Nabi kata al-kam'atu min al-man. Ya. Jadi depa tak perlu susah payah, tapi depa nak minta. Ha? Wahai Musa, mintalah kepada Tuhan kamu, keluarkan untuk kami apa? Dia nak minta bakliha. Minta sayur-sayuran. Timun, bawang putih, kacang dal, bawang merah. Hak yang ni semua nak kena tanam. Dapat hak senang dia pergi gigih, nak minta hak susah. Inilah perangai Bani Israel, cukup pelik. Ya? Ayah Musa kata, kalau kamu nak makanan-makanan hak ni, pasal apa yang daripada awal tak mau masuk ke Palestin? Qul apa nama? Nabi Musa kata, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Ya? Kalau kamu nak hak ni lah, baik kita masuk Palestin, kamu dapat makanan-makanan yang kamu nak ni. Dalam pekan tu berlambak, pasal apa tak mau masuk? Ha, kan? Lalu apakah hukuman yang timpa kepada mereka? Wa duribat alaihimul zillatu wal maskanah. Wa ba'u bighadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ai, mereka ini orang yang sangat degil. Ya? Sangat tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ini adalah cerita tentang apa yang telah berlalu daripada nenek moyang mereka yang kesannya dapat dirasai sehingga Tuhan mengubah di kalangan mereka menjadi kera, babi dan juga penyembah tarut. Ya? Kemudian setelah mana diceritakan kebejatan Bani Israel
yang tidak mau ikut perintah Tuhan. Tuhan suruh sembelih lembu pun banyak tanya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Lembu macam mana Tuhan nak? Tuhan kata, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Musa kata, Tuhan suruh sembelih lembu. Sembelihlah lembu apa pun. Apa yang masalah? Kan? Nakirah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Mutlak. Tak kira lembu jantan. Ha? Lembu apa? Sembelih lembu betina. Ya? Tak kira lah lembu betina tu hak macam mana. Warna apa sekalipun. Sembelihlah. Banyak tanya. Yubayyin lana mahi. Qala innahu yakulu innaha baqaratun. Safra ufaqa'un launuha tasurun nazirin. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi ya launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru an-nadhirin. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-harsa musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Fadhabahuha wa ma kanu yaf'alun. Punya jenuh, tanya warna, tanya apa pula lembu tu diguna untuk apa. Punya susah. Mereka sendiri menyusahkan diri mereka, Bani Israel. Ya? Jadi akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala nak relatekan perangai hak duk ada dekat mereka ni, hak nenek moyang mereka tu hakikatnya tak berubah. Duk ada lagi. Tengok pada ayat ke 74. Setelah mana mereka tengok Tuhan hidupkan orang mati, dipukul yang lembu depan sebelah tadi, hidup orang yang mati. Apa jadi? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna min al hijarati lama tafajjaru minhu al anhar. Wa inna minha lama yashaqqu fayakhruju minhu al ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Tetapi hakikatnya Bani Israel itu telah ditimpa penyakit kerah hati. Setelah mereka melihat begitu banyak tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala yang tidak dipertontonkan, yang tidak diperlihatkan kepada umat-umat lain. Ya? Begitu banyak mukjizat Nabi Musa yang mereka lihat. Kemudian datang Nabi-Nabi lepas Nabi Musa yang setiap Nabi ini bawa mukjizat. Demi mukjizat, demi mukjizat tidak berhenti-henti. Tetapi apa yang mereka, apakah kesan yang mereka dapat daripada mukjizat ini? Summa qasat qulubuhum. Kerah, lebih kerah daripada batu. Ya. Dan ini adalah penghubung bagaimana Al-Quran menghubungkan keadaan Yahudi yang sekarang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nenek moyang mereka yang terdahulu. Ya. Fahiya kal hijarah, ialah seumpama batu. Fahiya kal hijarati aw ashadd minhu qaswah. Atau lebih keras lagi. Ya. Dan bila Tuhan cerita Bani Israel ni, setelah Tuhan bagi dekat mereka macam-macam nikmat, tunjuk kepada mereka macam-macam mukjizat, kesudahan yang mereka jadi ialah kerah hati. Maka di sini Allah Ta'ala akan ubah uslub cakap dengan mereka. Ya? Daripada tadi uslub yang kita kata mengingatkan nikmat-nikmat yang mereka pernah dapat, ya, supaya mereka bersyukur. Tetapi hakikatnya, mereka ni orang yang hati keras. Ya, bukan senang nak dakwah mereka. Maka Allah Ta'ala kata, أَفَتَطْمَعُونَ أَيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apakah kamu, wahai sahabat-sahabat Muhammad, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha?
boleh lagi nak menaruh harapan mereka itu akan beriman dengan seruan Islam yang kamu sampaikan itu, padahal sesungguhnya telah ada satu puak daripada mereka yang mendengar kalamullah, kemudian mereka mengubah dan memutarbalikkan maksudnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui kesalahan perbuatan itu. Lebih dahsyat lagi. Jenayah mereka tidak berhenti sekadar tidak mensyukuri nikmat, enggan ikut perintah. Jenayah mereka lebih advance. Naik sampai ke tahap mengubah kalam Allah. Ya. Disebabkan khitab Allah Ta'ala bermula daripada ayat 75 sampai ayat 121 berkenaan Bani Israel ini ialah ayat-ayat yang keras, yang berbentuk celaan, yang berbentuk herdikan, yang berbentuk ejekan, yang bentuk marah atas perbuatan jenayah-jenayah mereka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya jangan nanti orang kata, eh awak Tuhan tiba-tiba pergi marah mereka macam ini. Kamu kena ingat, Tuhan dah bagi macam-macam nikmat dekat mereka. Macam-macam tanda yang Tuhan telah tunjuk kepada mereka. Tapi apakah balasan yang mereka balas? Adakah mereka balas dengan syukur? Tidak. Semakin hari semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampailah ke tahap mengubah kitab Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menceritakan pula keadaan Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW, yang hakikatnya mereka ni bukanlah lebih baik, bahkan lebih teruk daripada nenek moyang mereka. Kita tahu bahawa pengubahan kita itu berlaku di penghujung generasi belakangan Yahudi yang sudah hampir dengan bi'asah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam penceritaan Allah Ta'ala tentang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi semasa, Allah Ta'ala memulakan perbicaraan pada bahagian ini, itulah bahagian kedua daripada empat bahagian. Bijumlah tarifah laysat ala sanani ma qablaha wa ma ba'daha min as-sard al-ikhbari. Jumlah istifhamiyah yaktanifuha harfan ajiban ahaduhuma يعيد إلى الذاكرة كلما مضى من وقائع القسم الأول والآخر يفتح الباب لكل ما يأتي من حوادث هذا القسم وتقع هي بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة المستنبطة والنتيجة المقررة بين أسباب مضت وأسباب تأتي. لا الله سبحانه وتعالى memulakan bahagian ini dengan jumlah yang sangat menarik, yang tidak sama dengan susunan susun atur ayat sebelumnya, di mana dimulakan dengan jumlah istifhamiyah. Afatatma'una, apakah kamu masih lagi rasa tamak untuk mereka masuk Islam? Jumlah soalan diiringi dua perkara. Perkara yang mengingatkan balik apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Dan yang kedua, membuka pintu kepada apa yang akan datang. Ya. Iaitulah afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Kalimah afatatma'una fa di sini, dia kata, soalan fa ini membawa makna kepada kita, adakah selepas segala apa yang kami ceritakan kepada kamu, wahai Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perangai Bani Israel, adakah kamu masih lagi nak berharap lebih-lebih untuk mereka ni beriman? Sedangkan mereka ni adalah pewaris kepada sejarah yang kotor nenek moyang mereka yang penuh dengan kufur nikmat dan kufur kepada Allah Ta'ala.
Dan dia mengingatkan kepada kita apa yang akan berlaku pada masa akan datang, bahawa bukan mudah untuk golongan Yahudi ini akan menerima dakwah kamu, wahai Muhammad. Mereka akan menjadi penentang keras. Ya, kalau dulu Nabi yang datang daripada keluarga mereka, kaum mereka sendiri, Nabi Musa AS pun mereka payah nak ikut. Mu'jizat demi mu'jizat mereka tengok, payah nak ikut. Ini kan pula kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuhan menceritakan pula apa yang dilakukan oleh Yahudi yang ada di zaman sekarang. Ya. Jenayah-jenayah mereka mengubah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan ulama yang mengubah kitab Allah dan menyembunyikan kitab Allah Taala. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ini cerita golongan ulama yang menyembunyikan. Dia peringat dengan perbuatan mereka menyembunyikan fakta, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Lalu bila dia dengar kata orang Islam dah tahu apa yang nenek moyang mereka buat, sedangkan itu sejarah yang hanya mereka tahu dalam kalangan mereka. Maka dia berkata, siapa dia yang pergi buka cerita? Bercerita dekat Muhammad, bercerita dekat pengikut Muhammad tentang apa yang telah berlaku dalam sejarah Bani Israel, ingkar kepada perintah Tuhan dan segala sebagainya. Tuhan kata, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awak dia ingat Allah Ta'ala tak tahu. Tak ada siapa yang pecah rahsia. Allah yang bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tuhan cela pula satu lagi golongan Yahudi, iaitulah orang awamnya yang bukan ulama. Yang bukan ulama pula disebabkan ulama sudah menjadikan kitab Torah itu sebagai eksklusif, hanya untuk mereka. Maka orang awam hanya tahu baca, tidak faham satu makna pun. Kerana bahasa mereka sudah berubah. Bahasa Hebrew yang mereka bercakap bukan lagi bahasa Hebrew yang asal yang dituturkan oleh Nabi Musa AS. Maka Tuhan kata, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيِّ wa inhum illa yadhunnun. Yang orang awam pula hanya boleh baca tapi tak faham sepatah habuk, tak faham tafsiran ayat Quran, ayat Taurat tadi. Kerana para ulama sudah jadikan benda ni eksklusif untuk mereka dan tak didedahkan, supaya senang mereka nak mengubah hukum Allah Ta'ala dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kenapa punca Yahudi ni jadi macam tu. Yahudi ni punca dia pasal dia perasan. Ya? Dia perasan lebih. Ya, dia perasan, kata mereka ni, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Lalu mereka kata, kami tak masuk neraka kecuali tempoh yang sekejap. Dalam ayat 80 Allah Ta'ala kata, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. Dia kata, kami tak masuk neraka melainkan beberapa hari sahaja. Dia perasan. Dia kata, kami buat dosa macam mana pun, Tuhan tidak akan azab kami. Ya? Tuhan akan sayang kami. Walau kami sembah berhala, walau kami buat syirik, walau kami ubah kitab Allah Ta'ala, tapi kami ni kesayangan Tuhan. Kalaupun Tuhan buh kami neraka, tak banyak hari. Sekejap saja. Lepas tu hampa lah yang ganti. Dia berkata, orang Islam yang ganti. Ini adalah punca hurur. Punca tipu daya. Yang kita dapat lihat benda ni juga ada dalam kalangan orang Islam. Golongan murjiah. Bila mereka buat syirik, sembah kubur, sembah wali, sembah apa, sembah mereka nak sembah,
berkata tak apa, kita mengucap la ilaha illallah, kita sembahyang lima waktu, maka kita masuk syurga. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Dan disebabkan ini adalah syubhat mereka, maka Allah Ta'ala perdebatkan perkara ini. Ya? Tuhan kata, قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Apa dalil yang hampa buat ni? Dakwaan hampa ni based on what? Ya? Tuhan kata, adakah kamu dah ambil janji? Memang ada kontrak ke hampa dengan Tuhan? Ya? Hampa dah ada kontrak ke, memang dapat surat jaminan ke? Yang tak masuk neraka ataupun masuk neraka sekejap saja. Ya? Ataupun hampa mandai-mandai bercakap tentang Allah benda yang hampa tak tahu. Ya? Jadi ini adalah satu bantahan ke atas syubhat utama mereka ini. Dan ia datang secara tadarus, secara berperingkat-peringkat. Dengan mula minta bukti. Kemudian dijelaskan bahawa apa yang mereka dakwa ini menyalahi qanunul adlil ilahi, undang-undang keadilan Tuhan. Ya? Tuhan kata, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidak sama sekali. Sunnatullah, keadilan Tuhan ialah mereka yang melakukan syirik, yang kufur, yang telah menyelubungi diri mereka dengan dosa-dosa yang tidak akan diampunkan kerana kekufuran dan kesyirikan mereka, yang ini akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Walladzina amanu wa 'amilu shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Karena syurga itu hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi keadilan Tuhan diukur kepada amalan, bukan status siapa kamu, apa keturunan kamu. Ya, itu baru betul. Ya. Itu baru betul. Kamu mendakwa kamu hanya masuk neraka beberapa hari. Based on what? Berdasarkan kami keturunan Yahudi. Allah Ta'ala tak pernah hukum orang kerana apa keturunan dia, apa warna kulit dia, apa bahasa dia. Yang menjadi kayu ukur azab ataupun pahala daripada Allah ialah amalan. Ya? Amalan seseorang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kebejatan-kebejatan yang mereka lakukan. Ha? Perangai-perangai tak senonoh dan huduh yang mereka buat. Ya? Setelah mana Allah mengingatkan bahawa Allah telah mengambil janji. Janji yang Tuhan ambil dengan mereka, the covenant ialah wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ini janji yang Tuhan ambil. Tapi mereka tak laksanakan benda ni. Ya? Kemudian diceritakan bagaimana mereka ni memekakkan telinga daripada mendengar kebenaran. Kufur dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran turun kepada Nabi yang bukan daripada keturunan mereka. Yang kedua, dakwaan mereka bahawa menegakkan kewajipan dan mereka mendakwa mereka orang beriman. Orang Yahudi ni sentiasa mengaku kata mereka ni beriman. Mereka tak ada malu.
Yang dia berkata, kami beriman. Kami percaya kepada Allah. Kami beriman dengan kita. Sedangkan itu adalah berlawanan dengan realiti. Sangkaan mereka bahawa negeri akhirat syurga hanyalah khusus untuk mereka. Bahawa hanya Yahudi yang akan dibangkitkan di mahsyar. Ya? Hanya Yahudi yang masuk syurga. Ini juga dakwaan yang palsu. Permusuhan mereka kepada Jibril alaihissalam hanya kerana Jibril menurunkan wahyu Al-Quran yang mendedahkan keburukan-keburukan Bani Israel. Berulang-ulang mereka memungkiri perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengamalkan sihir dan meninggalkan kita Allah. Demikian juga perangai mereka yang suka menggunakan kalimah-kalimah yang samar-samar. Mereka panggil Nabi Muhammad SAW, mereka kata, Ya Muhammad, Ya Muhammad Ra'ina. Ya Muhammad Ra'ina. Ra'ina, maksud Ra'ina dari segi fi'il, ialah berilah perhatian kepada kami. Kami nak tanya soalan. Kami nak belajar. Tetapi yang mereka maksudkan adalah isim fa'il. Yakni wahai si pengembala kami. Pengembala kami. Mereka nak ejek Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Ta'ala larang orang mukmin panggil Nabi dengan bila nak minta apa-apa fatwa daripada Nabi ataupun tunjuk ajar daripada Nabi, jangan sebut ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Tapi katalah unzurna wasma'u. Tengoklah kepada kami dan dengarlah apa kami nak tanya ini. Karena kalau kata ra'ina, orang Yahudi akan guna kata yang sama tapi dengan makna yang berbeza. Demikian juga rasa benci dan cemburu mereka di mana mereka tak suka wahyu turun kepada orang lain, kepada bangsa lain, kepada Nabi yang bukan Yahudi. Seolah-olah mereka anggap wahyu tu hak eksklusif mereka pula. Dan mereka suka kalau orang mukmin murtad jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan sangkaan mereka bahawa tidak ada yang masuk syurga itu melainkan Bani Israel. Ya? Tidak ada orang beriman lain yang masuk syurga. Bagi mereka, yang jadi ukuran di sisi Tuhan ialah bangsa, keturunan. Ya? Sebab itu mereka ada kitab. Dia panggil Sifrul Adad. Kitab membilang bilangan orang Yahudi. Ataupun Bani Israel. Dia bilanglah Bani Israel ni keturunan ni berapa ratus ribu orang, berapa orang anak. Dulu kami heran juga pasal apa? Apa tujuan dia buat kitab ni? Apa tujuan dia buat kitab tersebut? Untuk bilang orang tak ada kerja lah. Kan? Lepas tu syekh kami tanya, apa tahu pasal apa ada kitab ni? Orang Yahudi. Tengok punya jahat dia buat lah. Tujuannya ialah mereka nak bilang supaya mereka tahu nanti apa syurga itu nak masuk berapa banyak orang. Ada apa kata? Dia pahatkan. Dia berkata syurga tu dari kecil pada rangkau. Dan dia berkata, tengok, cukuplah kami masuk syurga. Kalau kami dah masuk, tak ada orang yang boleh masuk. Syurga dah penuh. Subhanallah. Ha? Punyalah lok-lok Yahudi ni. Ya? Mereka ingat mereka saja masuk syurga, orang lain tak masuk syurga. Pengikut-pengikut Nabi lain, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Ya? Yang sebelum Nabi Musa AS. Ini sama macam perangai. Perangai ahli kalham. Itu bin Tamiah kata, ahli kalham ni ada perangai Yahudi. Kan? Ahli kalham kata tanya mereka. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah tu kami lah, Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Lah, hampa berapa ekor sangat? Berkerat sangat? Ha?
Kalau gitu, syurga hak seluas langit dengan bumi tu, puak mereka yang duduk. Habis, sahabat-sahabat Nabi, Nabi sendiri. Nabi, confirm Nabi bukan Asy'ariyah. Kan? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Asyarah Mubasyarina bil Jannah. Ha? Sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in, ulama tabi' tabi'in. Kan? Abu Hasan Asy'ari sendiri. Ya? Dah confirm-confirm Asy'ariyah yang ada hari ini ialah mazhab Fakhr Razi. Kurun ke-7 Hijrah. Kan? Oh, depa ahli sunnah wal jamaah depa saja. Depa saja hak betul, depa saja masuk syurga. Kan? Orang lain masuk neraka. Habis? Ulama orang-orang yang orang awam hak rajin sembahyang, rajin puasa, tapi dia Mu'tazilah, tapi dia Syiah, tapi dia Khawarij, tapi dia Murji'ah. Hanya kerana dia tak tahu dia ikut ulama-ulama dia. Takkan masuk neraka belaka? Ha? Lepas tu dia buat kaedah pula. Dia kata, siapa yang tak belajar ilmu kalam hak kami susun ni, ikut tertib hak kami letak dalam buku kami ni, dia tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, ha, tak beriman. Sebahagian ahli kalam lah, bukan semua. Kita cerita ni hak ekstrim daripada kalangan mereka lah. Kan? Sebab tu Al-Ghazali kata, ahli kalam ni, ha, telah menyempitkan apa yang luas. Mereka menghakkan syurga untuk puak mereka je. Syurga hak punya luas itu, ha, sekelompok mereka duduk dalam tu. Ada perangai Yahudi. Kan? Dan Yahudi sampai mereka sempitkan syurga. Dia berkata syurga tu kecil je. Jadi tak muat nak masuk semua. Jadi kami dah bilang dah, puak kami ni cukup-cukup boleh masuk syurga. Jadi kalau kami dah masuk syurga, puak hampa tak boleh masuk, tak boleh masuk syurga. Duduk neraka. La ilaha illallah. Suka hati dia. Kan? Ini satu perangai Yahudi yang Tuhan celah. Ya? Kemudian Allah cerita pula bagaimana Yahudi dengan Nasrani saling berbalah. Masing-masing mengaku kata, mereka saja yang betul. Ya, yang seorang lagi tak betul. Ya. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Masing-masing duk melawan. Duk kata tahu nak ayat kita ni. Ha, sini ni. Ha, ni ayat 113 lah. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Wa hum yatluna alkitab. Sedangkan sama-sama baca kitab. Juga perangai yang Tuhan celah. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk kita jangan ikutlah. Tentulah. Apa saja yang Tuhan cerita pasal Bani Israel kah, Yahudi kah, Nasrani kah, orang musyrikin kah adalah iktibar untuk orang Islam. Tidak ada lain lagi. Eh? Kita sama-sama baca Quran, baca hadis. Ya. Eh? Kemudian duk bercanggah. Duk buat tafsiran-tafsiran yang menyebabkan berlaku perpecahan dalam kalangan umat. Inilah yang dicela oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini benda yang kita kena perhatikan. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Demikianlah. Orang yang tidak tahu persamaan ucapan mereka. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Allah yang akan putuskan, meletakkan hukum dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Suatu Syekhul Islam bin Taimiyah kata, bila aku perhati pergaduhan ahli kalam sama-sama mereka, hakikatnya benda tu boleh settle. Ya? Boleh settle. Kau ni cakap satu benda,
dia maksud macam ni. Kau ni cakap satu benda, dia maksud lagu lain. Tapi yang kau ni pi pahal lagu ni, tuduh kata kau ni sesat. Kau ni pahal lagu ni, tuduh kau ni sesat. Kan? Padahal kalau difahami perkataan kau ni dengan baik dan bincang elok-elok, hakikatnya semua nak menuju kepada kebenaran. Semua nak mentauhidkan Allah. Ya, kecuali golongan yang zindik yang memang munafik lah. Ini kita cerita hak orang Islam. Kan? Orang Islam. Ya, kadang-kadang sebab ikut benda tu salah. Ya. Contoh Qadariyah dengan Jabriyah. Qadariyah kata, ni dalam Quran kata manusia ada perbuatan, manusia buat, manusia tanggung kesalahan dia. Yang Jabriyah kata ni dalam Quran kata Tuhan cipta semua benda, Tuhan cipta perbuatan manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Kita kata yang duk bergaduh panjang-panjang tu sebenarnya dua-dua tu ada betul ada salah. Yang Qadariyah punya ayat-ayat dalil yang dia pakai itu, itu menunjukkan manusia ada ikhtiar, ada pilihan. Ayat yang Jabriyah pakai menunjukkan bahawa walaupun manusia ada ikhtiar dan pilihan, tapi ikhtiar dan pilihan itu tidaklah di luar daripada jangkauan kuasa Allah Ta'ala. Ianya adalah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kan? Sebab itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah melihat kepada kebenaran yang ada pada semua pihak, lalu diambil dan dihimpunkan dan membuang kesalahan-kesalahan dan kebatilan mereka. Ibn Taymiyah, baca kitab-kitab Asy'ariyah, Maturidiyah, baca kitab Ahli Falsafah, baca kitab apa nama? Mu'tazilah. Dibandingkan dengan Quran dan hadis. Untuk apa? Supaya tahu mana pendapat mereka tu yang sebenarnya bersesuaian dengan Quran dan hadis. Kita ambil dan kita gabungkan. Dan kita buang mana yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Maka dapatlah akidah yang sahih, yang murni dan tidak akan bergaduh. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah daripada dulu sampai lah usul akidah mereka sama, tetap. Tidak ada percanggahan, tidak ada kafir-mengkafir sesama mereka. Ya? Yang ketiga belah, ishtiraku tawaif al-thalath fi sa'i li ikhla'il masajid min zikrillah. Demikian juga panggil jahat mereka, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu sa'a fi kharabiha. Panggil Yahudi, Nasrani dan juga orang musyrikin. Orang musyrikin Mekah sama panggil menghalang orang daripada rumah Allah, daripada masjid-masjid. Yang musyrikin tak nak bagi orang Islam masuk Masjidil Haram. Ya. Yang Nasrani, zaman Nabi Nasrani pegang Baitul Maqdis. Ya. Yang Yahudi cuba nak memurtadkan orang Islam di Madinah supaya nak menjadikan Masjid Nabawi itu kosong. Ya, buat apa? Orang yang munafikin pakat pula buat Masjid Dirar. Ini semua perangai yang jelek. Ya, ini yang dicela oleh Allah Ta'ala. Demikian juga mereka berkongsi dalam kejahilan tentang Allah dan menyandarkan kepada Allah anak. Sama juga. Ini pun satu lagi kebodohan. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yang orang musyrikin kata malaikat anak perempuan Allah. Yang orang Kristian pun kata benda sama, malaikat anak perempuan. Dan apa nama Nabi Isa anak Allah. Yang Yahudi pula kata Uzair anak Allah. Ya? Dan mendakwa pula mereka adalah anak-anak kesayangan Allah. Bani Israel adalah anak kesayangan Allah. Jadi mereka ni semua tak reti. Tak jahil tentang Tuhan.
benda yang kita kata orang semua tahu Tuhan mana boleh ada anak. Kan, kalau ada anak bukan Tuhan lah. Kan, apa makna Tuhan? Tuhan mana tak ada anak. Maksudnya Tuhan dia tak mati. Dia Esa tunggal. Kalau Tuhan ada anak, maknanya dia tidak Esa, tidak tunggal. Dia ada yang sejenis daripada dia. Dan maknanya kesudahannya dia akan lenyap. Anak dia akan ganti. Betul tak? Ha. Demikian juga kesemua mereka berkongsi satu perangai yang ke-15. Enggan ataupun tidak mahu tawakuf, berhenti daripada beriman dengan Rasul-Rasul. Sehinggalah mereka kata Allah bercakap langsung atau turunkan kepada mereka ayat tanda yang memaksa mereka beriman. Mereka kata, kami tak mau beriman sampai datang tanda. Tuhan sendiri bercakap dengan kami. Ya. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Tuhan kata ayat dah diberi pun. قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ. Ayat sudah banyak diberi. Tapi mereka yang tidak yakin. Dalam hati mereka ada penyakit. Mereka yang tidak mau tunduk menyerah kepada bukti-bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 15 celaan Tuhan. Ya. Kepada orang Yahudi ataupun Bani Israel yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sudahi dengan penyataan celaan-celaan ini dengan perkara yang paling membawa kepada kita boleh rasa putus asa dengan depa ini. Daripada beriman. Iaitulah mereka gemar untuk mengubah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut hawa nafsu mereka. Depa kata Allah Taala kata walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi ni punya perangai ialah depa nak nabi ikut depa, ada masalah. Kalau dah begitu macam mana? Ya kalau dah depa tidak akan beriman melainkan dengan agama yang disuai padan, yang diubah dengan hawa nafsu mereka, tidak ada makna lagi agama. Agama datang untuk mengekang hawa nafsu. Menyekat hawa nafsu. Membimbing hawa nafsu. Supaya hawa nafsu mengikut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mengatasi kehendak makhluk. Ya. Tapi kalau mereka nak agama ikut kehendak mereka, maknanya mereka nak kehendak Allah duduk di bawah kehendak mereka. Dan ini adalah mustahil. Kalau dah ini syarat yang mereka letak untuk beriman, mana nak jadi imannya? Ya, mana nak jadi imannya? Jadi ini adalah Tuhan cerita dalam surah Al-Baqarah dalam proses Tuhan nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi akan berhadapan dan berdakwah dengan orang Yahudi, kena tahu perangai orang Yahudi. Orang Yahudi ni bukan senang nak ajak mereka beriman kerana mereka ni banyak obstacles. Lebih payah daripada orang lain. Mereka ni banyak songeh, banyak syubhat, banyak pula karenah yang pelik-pelik, yang pangai, yang hodoh-hodoh. Yang kalau kita ikut dari segi rasionalnya, hampir mustahil lah mereka ni boleh beriman. Jadi sebab itu Nabi SAW jangan rasa kecewa kalau dah ajak Yahudi ni berkali-kali dia tak mau beriman. Caranya adalah dengan menghinakan mereka di bumi ini. Dengan diperangi dan ditundukkan mereka dengan jizyah. Ya. Qatilul ladzina la yu'minuna
قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون للحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون. Suatu Tuhan bagi option yang kedua. Sebab mereka ni payah nak beriman. Jadi diperangi sampai sampai di mereka ni sanggup bayar jizyah. Hidup di bawah pemerintahan orang Islam. Adapun umat lain daripada Yahudi dengan Nasrani, tidak ada begitu. Sama ada diperangi atau masuk Islam kerana mereka itu mudah menerima Islam. Mereka tak banyak syubhat macam orang Yahudi. Macam orang Nasrani. Ya? Nah. So ini adalah maksud yang ke kedua daripada empat. Maksud kedua, tema kedua surah Baqarah, dakwah ahli kitab. Ya? Dan daripada tema itu ada empat perkara. Perkara pertama cerita tentang Yahudi sebelum zaman Nabi, Yahudi semasa zaman Nabi SAW dan juga orang Nasrani, Bani Israel zaman Nabi. Ini adalah tema yang kedua kita bincang tadi. Dan kemudiannya Allah Ta'ala menceritakan pula daripada ayat 122, 122 sampai 134 tentang keadaan orang Islam yang terdahulu daripada zaman Nabi Ibrahim AS dan kemudiannya keadaan orang Islam yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naktafi bihadha alqadar untuk hari ini. Insya-Allah taala kita akan sambung pada kelas yang akan datang perbincangan tentang kesinambungan ayat ataupun surah Al-Baqarah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi ada soalan, walaupun soalan ni mungkin di luar topik tapi ada kaitan lah. Dia kata orang, ada orang yang bekerja dalam dunia hiburan, mungkin lakonan, muzik dan sebagainya, yang kita kata rezeki dia adalah rezeki tidak halal. Apa-apa pekerjaan yang rezekinya tidak halal. Jadi tentulah sebagai seorang mukmin dia mesti tidak rasa tidak selesa. Dia mesti kena ada rasa tidak selesa dengan pekerjaan tersebut. Ya, sama ada mungkin kerana dia buat pekerjaan tu dulu kerana hawa nafsu atau kerana jahil. Tapi sekarang dia sudah insaf atau dia sudah ada ilmu. Maka Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Qadra. Ayat dalam surah At-Talaq ini ayat yang memberitahu kepada kita satu jaminan daripada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Taala akan buka jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Tuhan akan bagi rezeki dari arah yang dia tak sangka. Allah mampu melaksanakan apa sahaja perintahnya. Allah telah tetapkan bagi setiap perkara itu kadarnya. Jadi kita jangan ingat kalau kita tinggal pekerjaan yang haram, kita akan kurang rezeki. Tak, rezeki kita tak akan bertambah walaupun secupak, tak akan berkurang walaupun setengah cupak. Rezeki ini fix. Cuma berkat. Rezeki yang haram tidak ada berkat, rezeki yang halal ada berkat. Jadi siapa yang tinggal apa benda pun kerana Allah, Allah akan ganti. Pasti itu janji Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang ada terjebak dalam situasi yang macam ini, tugas dia adalah dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yakin dengan janji Allah, dia tinggal apa yang Allah Ta'ala tidak redha, atau benda yang menjadi syubhah. Nabi kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggal benda yang meragukan kepada benda yang tidak meragukan. Ini adalah kewajipan. Dan kalau dia tinggal dengan ikhlas dan dia yakin, pasti Allah Ta'ala dah janji. Allah dah janji dan Allah tidak akan mungkir janji. Dan tentulah ukuran masanya ialah ukuran masa Allah Ta'ala, bukan ukuran masa kita.
kita mungkin rasa lambat bantuan tu nak sampai, tapi hakikatnya di sisi Allah ianya sekejap saja. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Seperti juga hari akhirat, orang manusia anggap dia lambat, tapi bagi Tuhan akhirat sekejap lagi jadilah. Ya. 1,000 tahun kita bersamaan dengan sehari di sisi Allah Ta'ala. Jadi walaupun kita rasa lambat, hakikatnya dia cepat. Dan kita kena ingat, rezeki kita tidak akan berkurang. Ya? Rezeki sesuatu yang telah dijamin, fix oleh Allah Ta'ala. Daripada kita dalam, jadi dalam perut mak kita, kita ditiup ruh, sampailah kita dicabut ruh. Rezeki kita takkan berkurang, takkan bertambah. Ya. So itu kita kena faham. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Allah dah jadikan bagi setiap sesuatu itu kadarnya. Dan semua benda takkan lari daripada kadar yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan perkara macam ni, dia bertakwa kepada Allah dan yakin dengan janji Allah, maka Allah akan laksanakan janjinya. Dan dia pasti akan mendapat balasan yang lebih baik di akhirat. Ya? Kerana apalah dengan hidup mewah di dunia, tetapi di akhirat akan diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi pula itu. Nas'alullah al-afiyah. Jadi pilihlah dengan bijak kesenangan yang abadi berbanding dengan kesenangan yang sementara. Aku qawli hadza. أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته